Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama pemerintah Kabupaten PD lakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan penyebaran paham radikal terorisme melalui program Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN di wilayah Kabupaten PD. Penandatanganan dilaksanakan di kantor BNPT Gambir Jakarta Pusat pada 20 Januari 2023 dan dihadiri secara langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, serta Pejabat Bupati Kabupaten PD Wahyudi Adi Siswanto beserta jajaran. Lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi, pengelolaan dan pengembangan lahan KTN, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, serta pembinaan rohani. Sinergisitas antara BNPT dan pemerintah Kabupaten PD dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme, serta untuk mendukung program pemerintah jangka panjang dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan dalam negeri.